Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada kesempatan hari ini. Dunia Mebel akan mereview mengenai barang-barang furniture. Kali ini kita mendapat pesanan dari Kota Surabaya, yaitu barang almari pintu 3 bermotifkan marmer dan dikombinasikan dengan pola warna-warni yang terkesan elegan, cantik. Ini tipe almari pintu 3 dengan kualitas tebelan. Kalau dalam bahasa pasar itu tebelan, dalam artiannya ukuran dari kayu sedikit agak tebal dari umum kualitas pasaran. Untuk kayu, kita pakai kayu jati TPK dengan proses pewarnaan finishing warna kuning sedikit tua, dikombinasikan motif marmer dan warna-warni untuk pendukung kecantikan dan keeleganan. Untuk kisaran harga, kita patok harga 3.500. Harga grosir. Kalau harga toko ya bisa lebih, 4.000, 4.500, 4.500, 4 jutaan lah. Karena ini pelanggan setia Dunia Mebel, sekaligus katanya untuk pengisian gudang yang baru saja selesai di wilayah Surabaya. Untuk yang kedua, reviewan kami kursi becak warnanya. Kursi ini terkesan elegan dan dikatakan becak karena ada tanganan kursinya yang melengkung seperti itu. Seperti biasa, dengan bermotifkan marmer, tapi yang membuat beda cuma pewarnaan. Kita bukan pakai Honda Yellow atau emas, melainkan solid gold, silver dan orange. Seperti biasa, dasar warna kayu kuning tua dengan proses finishing glossy membuat kursi ini semakin cantik dan elegan. Cocok buat pajangan di ruang tamu rumah kita. Untuk kisaran harga, kursi ini sedikit mahal ya, sekitar 4,5 juta. Kalau di lainnya mungkin bisa lebih, karena kualitasnya ini kayunya jati super atau jati TPK. Semua yang dikisarkan harga di sini itu harga grosir. Jadi bagi bos-bos, akan-akan, juragan-juragan yang mau untuk menjalin kerjasama, monggo. Kualitasnya ya seperti itu.
Oke, barang yang ketiga yaitu kursi sudut ukir dengan bermotifkan marmer dan warna-warni cerah ya. Ini kebetulan pesanan orang Gresik, Bukaji, dengan dasar warna kuning tua. Seperti biasa dengan kualitas kayu jati TBK, dan ini bertipekan kursi sudut tipe bagong atau tipe besar pada kelas pasar mebel Bukir Kota Pasuruan. Mengenai finishing, kita finish dengan melamin glossy impra. Cerah dan cocok untuk ruang tamu kita. Ini tipe ukuran besar, jadi ya kalau rumah besar pasti cocok dengan kursi berukuran seperti ini, terlihat akrab. Untuk mengenai harga, kisaran harga 4.500.000 full set serta spon duduannya. Kita review mengenai almari atau tempat baju. Ini tipe almari pintu 2. Kebetulan ini ada 3 barang dan motif ukir berbeda, dan motif warna-warninya juga berbeda. Kebetulan permintaannya seperti ini, untuk dibuat pilihan pelanggannya nanti. Jadi dikasih ukir berbeda dan motif berbeda. Untuk kisaran harga almari pintu 3 berkisar pada harga 3.500.000, 4 jutaan lah, tergantung permintaan Anda. Mau yang kualitas bagus, mau kualitas biasa juga bisa. Kalau di sini sesuai permintaan Anda, mau yang bagus juga bisa, mau yang biasa juga bisa, tergantung permintaan dan budget yang Anda miliki. Kalau mengenai harga bisa diatur, dirunding dan dinego. Mungkin itu saja ya reviewan kita untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk sampean semuanya yang menonton, dan terima kasih telah menonton sampai sejauh ini. Jangan lupa juga like dan komen Anda, karena sedikit like dan komen Anda itu sangat berarti bagi channel ini, dan semakin berkembangnya channel ini tak luput dari dukungan Anda semuanya. Sampai jumpa, salam dunia mebel.